Dalam perkembangan sama, pelumba Oralac Racing Zulfami Khairuddin mengakui semakin serasi berlumba dalam arena WSBK dan menyasarkan untuk raih kedudukan podium dalam masa terdekat. Pelumba dari Banting Selangor ini mengakui semakin selesa dengan jentera 600cc Super Sport dan memberikan gambaran akan cuba merebut tempat untuk beraksi dalam saingan Moto2 musim depan. Saya harapkan setiap perlumbaan saya dapat improvekan saya punya position. Dan saya rasa kedudukan ketujuh bukanlah kedudukan yang yang terbaik, tetapi perlu saya improve. Saya rasa kedudukan yang paling baik adalah untuk memenangi perlumbaan, tetapi saya perlu berusaha. Saya yakin motosikal saya berada dalam keadaan kompetitif dan saya rasa race by race saya akan berada di sana. Tidak mustahil untuk Zulfahmi memenangi perlumbaan, apalagi dia hanya dibezakan 11 saat dengan pemenang di Thailand minggu lalu. Pelumba berusia 24 tahun itu bagaimanapun tidak mahu cepat puas hati walaupun menyifatkan situasinya kini sudah berada dalam tahap terbaik, terutama aspek jenteranya. Lebih penting katanya hanya perlu kekal fokus serta konsisten dalam setiap pusingan. Perlumbaan pertama WSBK musim 2016 di Australia pada Februari, Zulfahmi menamatkan saingan di kedudukan ke-13 sementara di Buriram minggu lalu di kedudukan ke-7 untuk mengumpul 12 mata setakat ini. Zulfahmi turut diletakkan harapan untuk kembali ke aksi MotoGP dalam kelas Moto2 tahun harapan dan pengalaman beraksi dengan jentera 600cc dapat digunakan sebaiknya. Pusingan perlumbaan seterusnya adalah Litar Aragon Spanyol pada 1 hingga 3 April ini.